Okay, kita lihat uh, dari segi Razotonia ataupun hawa daun bagaimana penyakit ini merebak. Sebab kalau kita nak mengawal penyakit, kita kena mula memahami dulu bagaimana penyakit ini merebak. Sebab penyakit merebak lah, uh, kita tahu punca, dan penyakit ini biasanya merebak melalui air dan angin, dan punca dia, dia berpunca daripada kita lihat dia sebenarnya. Uh, kalau tanda-tanda Razotonia ini ialah dia akan leco, dan keliling di sini ada sedikit yang tanda-tandanya dan bentuknya dalam bentuk yang tiga seragam. Dia akan, uh, orang kata, bulat sedikit tapi dia tak bujur habis. Ini adalah ciri-ciri rajaotonya. Uh, dan dia biasanya sebenarnya dia berasal, patogen ini biasanya berasal daripada tanah. Memang dalam tanah ni ada. Oke, okay, kita lihat lagi faktor penularan, penularan penyakit ini. Sebenarnya kita nak tahu faktor-faktor yang menyumbang kepada penyakit ini ialah perubahan cuaca. Dan biasanya kita dapati bila masuknya musim panas dan tiba-tiba hujan, kemudian panas lagi, kemudian hujan, inilah masanya penyakit rasotonia ini merebak. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan Kalau kita nak uh, mengawal penyakit bila berlakunya perubahan cuaca, kita kena cepat-cepat ambil tindakan pergi cek pokok daun kita dulu. Kalau seandainya nampak ada tanda-tanda berlakunya uh, penularan penyakit, kita harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah. Okay. Kedua, kita dapati ialah biasanya rasuktonya ni uh, berlaku. Uh, lebih pada di lembah ataupun di kawasan kaki bukit berbanding dengan di atas bukit ini disebabkan kelembapan udara lebih uh, ren lebih tinggi di kawasan lembah berbanding dengan kelembapan udara di kawasan atas bukit contohnya kita uh, perhatikan banyak kebun kalau yang di atas bukit contohnya satu kebun yang besar dan luas uh, biasanya di atas bukit uh, masalah rancutonya kurang sebab di atas bukit satu daripadanya anginnya lebih kuat Jadi pokok itu lebih mudah Kelembapan udara Dapat dikurangkan Dan berbanding Dengan kelembapan udara Di, di kawasan lembah Ataupun di kaki bukit Jadi ini juga antara faktor Menyebabkan berlakunya Resotonia Kalau kita lihat pula Dari segi daun pula Kalau biasanya pokok yang terlampau rimbun Ataupun yang daun terlampau banyak Ini juga antara faktor yang menyebabkan rezotonia berlaku. Dan ini berlaku tanpa kita sedari apabila kita menggunakan baja yang mengandungi nitrogen yang tinggi. Dan kita amat gembira bila dapat pokok kita rimbun. Tetapi itu juga satu petanda menunjukkan masalah ini juga akan menghantui kita ialah masalah rezotonia ini. Dan kelima adalah variety durian. Kita dapati, uh, variety varieti tertentu biasanya lebih mudah diserang oleh Rhizotonia berbanding dengan ber variety yang lain. Contohnya, kalau contoh kita perhatikan, uh, macam Aoi ataupun D2 ataupun uh, udang merah jarang uh, diserang oleh Rhizotonia. Tetapi, kalau kita lihat macam Musang King, uh, Black Thorn, ataupun Duri Hitam ini, Sangat mudah diserang oleh uh, Razultonia. Ini juga lah yang satu daripada punca juga adalah uh, variety ataupun jenis durian yang kita tanam ini juga adalah menyumbang. Jadi kita tidak ada pilihan sebab uh, dari segi variety ini kita tidak ada pilihan. Tetapi dari segi yang kita boleh buat adalah segi jarak penanaman dan juga dari segi pengurusan secara uh, mampan ataupun uh, kita menggunakan kaedah GAP, Good Agricultural good agriculture practice ataupun kita uh, sebut sebagai amalan uh, pertanian baik oke okay, kita lihat uh, dari segi uh, daun yang rimbun memang kita seronok bila dapat uh, pokok daun yang rimbun uh, daun banyak juga satu keseronokan apabila kita menanam durian tetapi sebenarnya daun rimbun ini adalah disebabkan kandungan baja nitrogen yang tinggi apabila kandungan nitrogen yang tinggi ya sebenarnya secara tidak langsung juga uh, mengembangkan uh, daun kita muda ataupun terdedah pada penyakit daun. Jadi ya, kalau boleh kita harus imbangi juga uh, bila kita menggunakan nitrogen yang tinggi kita juga harus meningkatkan juga uh, kalsium dalam uh, pokok kita ataupun juga unsur-unsur suri untuk memastikan supaya zat itu seimbang. Kalau tidak memang kita sebenarnya tidak langsung uh, menyebabkan uh, ataupun kita merangsangkan uh, apa ni pula penyakit rasa yang menyerang daun kita dan uh,